terus sekarang saya lagi di rumahnya Kang Salman sama Teteh. Alhamdulillah sudah sampai di rumah Kang Salman dan alhamdulillah beliau pada baik dan welcome kepada saya. Perhatian, perhatian. Buat sahabat-sahabat yang kebetulan ada rencana mau ada resepsi ataupun acara hajatan dan sebagainya, di acara-acara yang ingin mengundang Kang Salman, boleh. Di sini ada beberapa prosedur dan mungkin cara-cara bagaimana mengundang beliau, karena tidak sedikit kalangan kita suka kadang berpikir bagaimana cara mengundang seorang dai atau ustadz yang akan kita undang, kadang susah kemana dan kepada siapa kita mencari info. Nah sekarang untuk mengundang Kang Salman sendiri, bisa langsung saya akan tanyakan kepada beliau. Ya. Ya, assalamualaikum Kang, gimana? Untuk ini mengundang Akang ya. Selama ini kan masyarakat sudah. Jadi prosedurnya sih nggak ribet, cuma jangan lewat saya. Soalnya kalau lewat saya gimana ya, karena banyak nomor baru yang masuk, pusing gitu ya. Kan? Gitu, iya, iya. Banyak yang WA, assalamualaikum. Banyak yang, wah banyak lah itu ya. Jadi lumayan agak ribet dan sibuk untuk melayaninya. Jadi ya, mohon maaf orang, aja. Karena orang nelpon lagi, saya lagi mau ngaji nelpon, saya angkat, minta jadwal. Oh gitu. Karena sekian, saya dipanggil ngaji, terus bangun buka lagi, gitu ya. Alhamdulillah. Nah. Untuk mengundang saya bisa nanti lewat istri saya, iya. Istri saya atau bisa lewat IG-nya ya, akun IG-nya, Instagram-nya Umi Latifah Jiharkah. Iya. Umi Latifah _ Jiharkah, DJIHarkah. Kalau untuk nomornya gimana Kang? Untuk nomor HP yang bisa dihubungi ada di bawah sini. Disebutin aja. Nanti tulis aja. Oke. Ada di bawah sini. Oke, siap. Mana ya? Pokoknya 085 iya. 72 085 72, iya. 10 20 36. Oke, iya. 085 72 10 20 36. Itu nanti bisa lewat istri saya, itu nomor istri saya. Dan prosedurnya nanti langsung aja, kalau mau undang itu jangan assalamualaikum. Karena kan ada pembeli, ada yang cuma pengen main-main doang, ada yang pengen tanya-tanya doang, gitu ya. Langsung aja ke inti, assalamualaikum, Mbak Teh. Iya. Kan? Saya mau, insya Allah tanggal sekian, nah, sebutin langsung tanggalnya. Gitu. Tanggalnya, insya Allah tanggal sekian saya mau mengadakan acara, misalkan acara nikah yang kedua. Nanti begitu to the point, setelah fix masuk jadwal sama istri itu silahkan sebulan atau seminggu atau sehari, kalau bisa sih sebulan sebelum acara kabari lagi. Iya. Jangan lupa tanggal sekian, seminggu sebelum acara kabari lagi, jangan lupa tanggal sekian, sehari sebelum acara kabari lagi, jangan lupa besok. Jadi ya, untuk ya. Memastikan juga, ya. Mengingatkan juga. Untuk memastikan aja, memastikan, karena banyak yang begitu kan mengundang saya tiba-tiba udah ngirim Sherlock, udah ini itu bulan lalu itu, ya. Saya udah berangkat ke lokasi, udah nyampe lokasi, kan malam kemarin begitu kan, malam kemarin udah dikirim Sherlock, udah nyampe lokasi tiba-tiba membatalkan. Maaf, nggak jadi, katanya. Soalnya gitu. Udah ada kori lain. Ya Allah, kata saya udah jauh-jauh dari Bandung. Sabar. Pelabuhan Ratu ya. Tapi ya udahlah, sekalian mantai aja. Oh, mantai jadi nama bener. Nah, apa-apa. Jadi nanti intinya kalau mau kontak istri saya, to the point aja. Assalamualaikum. Saya dari sini, nah sebutin.
insya Allah tanggal sekian mau mengadakan acara ini, tanggalnya sebutin. Kira-kira ada waktu nggak buat Kang Salman akan ngisi acara di sini? Nah, waktunya sebutin, ada pagi, ada malam, ada siang. Terus Kang, kan sekarang lagi payu-payunya nih, lagi booming, alhamdulillah ya, rezekin rezeki panjang ya teh. Gimana tak, kan otomatis jadwal lo kan padat, jadi mungkin karena sekarang lagi payu ya, mungkin efek dosinya yang sama atau juara Iran kah, atau apalah, alhamdulillah mungkin betul. Karena saya ada fun gitu ya. Rata-rata sih orang undang saya itu mulai ada yang setahun, ada yang 8 bulan, ada yang 3 bulan. Oh iya. Ada yang juga dadakan kalau lagi kebetulan gitu. Saya kosong pasti saya berangkat. Sebetulnya nggak terlalu, saya ini orangnya nggak terlalu manja sih. Manja. Yang penting kalau saya kosong diundang kapan pun insya Allah bisa. Cuma rata-rata kalau untuk bulan-bulan PHBI ya, iya. Kayak Maulid, Muharram, Maulid, Rajab, Haji, ya musim Haji, terus biasanya itu penuh gitu ya. Oh gitu. Penuh. Kebetulannya bulan untuk bulan Maulid sekarang udah mungkin yang kosong tinggal berapa hari lagi, 3 hari lagi. Oh di bulan Maulid, itu kan bulan Maulid 5 bulan lagi ya Kang ya dari ya, sekarang. November. Yang kosongnya paling 3 hari, 4 hari. Ya 3 hari. Tiga hari. Akhir. Tuh sahabat kalau mau ini mau ngundang Kang Salman untuk bulan Maulid juga. Untuk bulan Maulid juga yang 5 bulan lagi dari sekarang itu 3 hari yang kosongnya. Jadi segera lah. Ya, bukan sombong ya. Bukan sombong cuma. Ya dianjurkan yang jauh barangnya. Bukan masalah saya di mana ya. Maksudnya ngundang saya aja, jangan ngundang ke saya, maksudnya ngundang setiap mubalik lah. Mubalik kori atau ya kori-kori ternama, mubalik-mubalik ternama itu biasanya lebih lama lagi gitu. Maksudnya saya aja yang baru naik sekarang ini gitu kan. Udah ada penuh apa lagi kayak pagi nanti kalau ya kan Haji Siti tadi Muhammad Jeta gitu. Wah itu udah apalagi seperti itu iya. Undang dadakan itu udah nggak mungkin gitu. Iya sahabat-sahabat, demikian saya bersama Kang Salman sudah hampir berapa 8 menitan sudah memberi pemaparan. Kalau sahabat-sahabat semua ingin mengundang beliau, dipastikan jauh-jauh hari, jangan dekat ke acara karena beliau sangat padat jadwalnya gitu, apalagi sekarang lagi payu-payunya ya Kang ya. Dan saya sekarang kebetulan saya juga 5 bulan lagi bulan Maulid, acara resepsi adik saya, ayah saya, jangan lupa datang ke lokasi saya, Kampung Cikamarang, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Jauh dari sini, dari Ciwidey, dari tepatnya di Cinagen Surade di sana. Nah, jangan lupa datang ke lokasi dan kita tolabul ilmi di sana. Kang Salman mau mengisi pengajian di sana. Terima kasih Kang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat-sahabat sudah, dan jangan lupa di subscribe nanti di channel Kang Salman juga insya Allah. Mudah-mudahan ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.